Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala judi wa imtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyakum. Sesungguhnya salat subuh merupakan salat yang mulia dalam kehidupan seorang mukmin. Salat subuh merupakan salat yang pertama kali yang dikerjakan oleh setiap orang yang beriman dalam setiap harinya. Dan salat subuh memiliki keagungan yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keagungan salat subuh. Man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang ia menegakkan menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah, kita mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di mana perlindungan dari Allah adalah sebaik-baiknya perlindungan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajr sebelum salat subuh, salat qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun yang disayangkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebuah hal yang mungkin menjadi sesuatu yang lumrah bagi kalangan kita, yang mungkin harus kita introspeksi, yang mungkin harus kita perbaiki dari diri kita, yakni kita menganggap salat subuh seperti salat biasanya. Kebanyakan dari kita bangun kesiangan, padahal salat subuh harus dikerjakan pada waktunya, dan begitu juga salat-salat yang lainnya. Maka apakah sebab mengapa seseorang itu bisa ketinggalan salat subuh? Mengapa seseorang itu bahkan bisa tidak menunaikan salat subuh? Di antara sebab yang utama adalah kurangnya ia meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya kita meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tatkala kita mengerjakan sebuah ibadah, mengerjakan sebuah ketaatan, kita membutuhkan taufik, kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudahkah kita minta hal tersebut? Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang kedua mengapa kita kok susah banget bangun subuh, ya, yakni sebab yang sangat lumrah, terlalu banyak begadang, terlalu sering begadang melek di malam hari. Entah apapun sebabnya, apakah ia beribadah, mengerjakan tugas, mengejar deadline, atau hal-hal yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, menetapkan malam sebagai waktu istirahat. Jangan suka menjadi kelelawar. Di siang hari ia tidur, di malam hari ia begadang. Di siang hari ia malas-malasan, di malam hari ia sangat giat. Ya. Bahkan jangankan dalam hal yang mubah. Suatu ketika ada sebuah kisah di mana salah seorang sahabat Abu Bakar bin Hatim bin Sulaiman bin Abi Hatimah mengisahkan tentang ayahnya, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mendapatinya saat salat subuh. Ternyata bapaknya atau ayahnya semalam suntuk melakukan qiyamul lail. Maka apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, li an ashhada salatas subhi fil jamaah, untuk aku mendapati salat jamaah saat salat subuh, ahabba ilayya min an akuma lay min akuma lailatan, lebih aku cintai daripada mendirikan salat malam. Artinya apa? Salat subuh merupakan hal yang wajib. Salat subuh merupakan hal yang utama, tanpa mengurangi keutamaan salat lail, tanpa mengurangi keutamaan salat tahajud. Namun tatkala salat sunnah tahajud menghalangi kita dari salat subuh, maka lebih baik kita mendahulukan mendirikan salat subuh daripada salat qiyamul lail. Dan sebab yang ketiga jamaah sekalian, yang harus sangat-sangat kita renungi untuk kita berintrospeksi diri, di antara sebab mengapa kita sangat susah bangun salat subuh adalah mungkin banyaknya kemaksiatan, banyaknya dosa yang kita lakukan. Para salafus saleh dahulu, mereka sangat menjauhi perbuatan dosa di siang hari agar mereka bisa bangun di malam harinya, bermunajat kepada Allah, mendirikan qiyamul lail.
dan mereka sangat menjauhi, berhati-hati berbuat dosa di malam hari agar mereka bisa beribadah di pagi dan sampai petang harinya. Sahabat atau seorang salaf yang mulia mengatakan, ini Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man ahsana fi naharihi kufi'a fi lailihi, barang siapa yang ia berbuat baik, menjauhi kemaksiatan, berbuat pahala di siang harinya, maka ia akan dicukupkan, maka ia akan dijaga di malam harinya. Wa man ahsana fi lailihi kufi'a fi naharihi, dan barang siapa yang menjaga dirinya, berbuat kebaikan di malam harinya, maka ia akan dijaga, akan dicukupkan, akan dimudahkan untuk beribadah, berbuat kebajikan pada siang harinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan memberikan taufik kepada kita untuk dapat melaksanakan salat subuh pada waktunya dan juga salat-salat yang lainnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.